250 gram cabai rawit. Kali ini saya mau buat sambal udang rebon. Bahannya itu ada 200 gram udang rebon, 250 gram cabai rawit, 6 buah cabai rawit merah besar, 1 gram bawang putih, 1 gram bawang merah, 2 buah tomat, 2 sendok makan garam, bumbu kaldu secukupnya. Nanti kita lihat proses pembuatannya ya. Goreng sampai matang terlebih dahulu. Ini udang rebonnya sudah saya goreng, ini digoreng matang biar nanti saat dicampur dengan bumbunya kita tidak menggoreng terlalu lama. Bahan-bahan untuk sambal udang rebonnya kita goreng terlebih dahulu. Ini bahan untuk sambal udang rebonnya sudah matang, saya akan angkat, nanti saya akan blender. Sudah matang ya. Nanti juga akan digoreng lagi saat kita campur dengan udang rebonnya. Kita akan blender dulu bahannya. Mereka keluar tadi dong. Mereka keluar, mau ya? Nah, cuma Egi aja. Egi aja. Sekarang kita blender. Kita akan tumis dulu bahan untuk udang rebonnya. Kita aduk, kita bolak-balik seperti ini biar tidak gosong. Ini bahan untuk sambal udang rebonnya sudah agak matang, saya masukkan garam dan bumbu kaldu. Lalu kita aduk-aduk biar garam dan bumbu kaldunya tercampur. Sekarang kita masukkan udang rebonnya. Kita aduk-aduk. Ini udang rebonnya sudah matang. Pedas ini, bukan tak pedas. Jadi saya tambahkan gula biar pedas. Ini sambal udang rebonnya sudah matang. Sedap.
Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, like, comment, dan share. Terima kasih. Sampai bertemu di video-video berikutnya.